Halo Mas Cesar. Mas Cesar walaupun kecangklak bisa tetap datang kan Mas? Iya Mas, please Mas, Mas. Halo Mas, iya Mas. Ren, gue kasih tahu ya. Kalau gue depan kamera siaran, penampakan gue nggak bakal oke. Aduh, kasihan. Ya, ntar kita cariin cara deh Mas buat ngobatin Mas Cesar di sini. Iya Mas. Tapi yang penting Mas Cesar datang aja dulu ya. Yang ada gue jadi bahan ketawaan, Ren. Lo ngerti gue dong, please. Enggak, Mas. Enggak, Iren janji. Iren juga gak bakal ketawa kok. Halo, Mas. Pokoknya, Mas. Baby harap Mas Cesar bisa datang ya. Soalnya kalau enggak, kita bisa diomelin sama Mbak Gista. Masih mending kita diomelin, Mas. Kalau kita kena SP gimana, Mas? Ya, gak gitu juga dong, Beb. Aduh, aku jadi gak enak nih. Iya makanya datang Mas, ya. Mas. Ini ngapain sih Mas? Kok ngoper-ngoper HP gini? Mas Cesar katanya kepalanya lagi kecengklak akhirnya. Terus dia nggak bisa nengok kanan, bisa nengok ke kiri aja. Jalannya miring gitu loh Mas. Jalan miring? Kayak kepiting ya? Iya. Kayak patung di Mesir bilangnya. Woi, siapa tuh tangan gue, woi? Itu. Mana ya? Mas. Ini dong, gue mau nanya tentang wamil nih. Jadi kan gue kebagian gelombang ini nih. Nah, gue lagi bingung nih. Kalau lagi wamil... Ntar. Lu gue kasih tahu soal wamil. Tapi sekarang, gue butuh lu kasih tahu gue dulu. Asiknya... Panggilan sayang gua ke baby apa ya? Kan yang pacaran lu sama baby, kenapa gua yang mikir? Ya kan lu orang kreatif, harusnya lu membiasakan diri dong untuk memikirkan hal-hal yang butuh daya kreatif kayak gini. Ntar nih gua pikirin ya, tapi abis itu bantuin wamil ya. Iya, siap. Kan nama dia baby. Nah, jadi Mas Fajar tetap panggil baby. Kalau dia manggil Fajar, Bebeb. Atau enggak, Yang. Atau... Ai, atau Ayang, atau kayak dipisah jadi Ai sama Yang. Atau mungkin kayak mau agak-agak alay dikit gitu, manggilnya Yang. Pakai Q, kayak Yang, atau pakai K, Yang. Jadi kayak bisa dua gitu kan. Atau mungkin Adinda, atau Ayahanda, Ibunda. Kayak lucu gitu kan, Mas, kayak zaman dulu. Atau mungkin mau pakai bahasa Inggris, Sweet Pie, Candy, Cutie Pie, Sugar. Atau yang lagi hits Mas. Bay sama B. Kalau digabung baby. Gila gemes banget kan. Cakep. Lah, Mas Fajar mau kemana sekarang? Kan saya belum nanya tentang wamil. Ya, ntar gue jelasin ini ada yang lebih penting ya. Hai Sar. Gimana keadaan lo? Lo udah dengar pastinya dong dari Iren sama Baby? Iya. Gue udah dengar sih. Makanya gue turut prihatin juga. Terus lo gimana sekarang? Baik? Ya baik sih, Gis. Cuma ya itu dia. Sumpah nih kayak gue butuh istirahat, Gis. Oh, lo butuh istirahat, Sar? Ya udah gak apa-apa, lo istirahat aja deh. Oh, beneran gak apa-apa nih, Gis? Ya gimana, Sar? Tapi gini, kebetulan kemarin gue juga udah casting orang. Lumayan oke kok buat gantiin lo. Harusnya bisa. Lebih ganteng lagi, Sar. Ya, lo mah gitu, Gis. Loh, jadi gue mesti gimana, Sar? Lagian hari ini Mas Dwi juga mau lihat syuting. Terus lo nanti gak ada. Terus gue mau ngomong apa? Ya udah. Kan mendingan orang yang gue casting kemarin. Gue tunjukin ke Mas Dwi. Ya kan? Selamat istirahat.